bagus. Ini upah buat kamu. Oke. Pak, Bapak tuh dari mana aja sih jam segini baru pulang? Bapak kan kerja. Tuh, lihat. Kerja jadi dukun aja. Gagu banget. Gak kaya-kaya juga, Pak. Oh iya, Pak. Aku ada kabar baik buat Bapak. Aku berhasil ngebujuk pacar aku, si Samsul yang kaya raya itu, untuk nikahin aku, Pak. Dan minggu depan, dia akan nikahin aku. Hah? Samsul anaknya Pak Bahri? Yang kaya itu? Baguslah itu. Berarti nanti kau tak akan hidup susah lagi bersama Bapak. Ya iya dong, Pak. Gak percuma kan. Selama ini tuh aku pura-pura baik di mata dia. Biar dia nikahin aku. Pokoknya Bapak tenang aja. Nanti pas aku nikah sama dia, aku bakal porotin dia. Biar hidup kita gak marah kayak gini lagi, Pak. Udah capek jadi orang susah. Oh iya, Pak. Pokoknya sekarang Bapak rapi-rapi aja ya. Mulai sekarang, Bapak nggak boleh nerima klien lagi sampai minggu depan. Ya? Semoga saja perempuan itu indah datang. Atau dia indah mengenali wajahku. Ayah, Adi. Seneng ya melihat mereka pada tumbuh bahagia begini ya. Assalamualaikum. Bu Hayati mau ngasih tahu kalau hari Minggu besok saya dan Wanda akan menikah dan Ibu minta semua anak panti Hayati dan Ibu juga datang. Oh ya, ini buat anak-anak juga, Bu. Iya, terima kasih repot-repot. Mantannya Bang Samsul si Hayati. Ngapain sih deket-deket? Gatel banget ya perempuan. Lihat aja ya. Aku akan kasih kamu pelajaran. Kalau begitu, saya pamit, Bu. Hayati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anak. Sekarang waktunya belajar. Ayo, kita masuk ya. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya Bang Samsul ketemu juga sama jodohnya. Ya Allah, Mbak. Astagfirullahaladzim, aku sakit, Mbak. Kamu pasti nggak rela kalau Bang Samsul itu mau nikah sama saya. Iya kan? Bilang aja kalau kamu tuh masih kecintaan sama Bang Samsul. Masa perempuan ngegak. Ya Allah, Mbak. Saya justru seneng kalau Bang Samsul itu menikah sama Mbak. Lagian saya itu kan cuma masa lalunya Bang Samsul, Mbak. Kalau kamu lihat saya seneng, kamu gak usah datang ke pernikahan saya. Tapi saya diundang, Mbak. Saya harus datang karena saya bawa anak-anak panti. Alasan! Atau gini aja, kamu boleh datang, tapi dengan satu syarat. Awas kalau kamu sampai deket-deket Abang Samsul. Terima nikah dan kawinnya Wanda binti Roban dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana saksi, sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang kalian sudah sah menjadi pasangan suami istri.
siapa yang bunuh suami ibu? Dia. Dia ini pembunuh. Dia sudah memainkan gasing tengkorak di rumah saya minggu lalu. Dan membuat suami saya kesurupan dan mati. Kamu gak pantas berada di sini. Kamu seorang pembunuh. Ya benar. Kamu harus bertanggung jawab. Seret saya dia. Ayo, ayo, ayo. Jangan tarik bapak saya, Pak. Jangan, Pak. Ayo. Udah, ayo, Pak. Pak, jangan bawa bapak saya, Pak. Bapak. Bang, Bang Samsu. Bang, tolong bapak saya, Bang. Samsul, bapak tidak mau punya besan dukun pembunuh seperti dia. Kamu ternyata penipu ya, Wanda. Saya tidak sudi punya menantu kayak kamu. Sebaiknya kamu ceraikan dia sekarang juga, Samsul. Wanda, kamu udah bohongin aku tentang orang tua kamu. Sekarang juga aku talak kamu. Kamu bukan istri aku. Enggak. Kita urus cepatnya ke kamu. Enggak. Kamu udah bohongin kedua orang tua aku. Kau bikin malu keluarga aku di depan tamu. Keluarga kamu sekarang. Pergi. Sekarang pergi. Sekarang pergi. Malu kamu, malu keluarga. Pergi. Samsul, bapak benar-benar malu. Ternyata apa yang dikhawatirkan ibu kamu itu benar-benar jadi kenyataan. Percuma bapak marah-marah. Ibu punya jalan keluarnya. Kita lanjutkan pernikahan ini. Lanjutkan pernikahan gimana, Bu? Samsul baru talak Wanda. Kamu menikah dengan Hayati. Itu kok ada kebakaran? Jangan-jangan rumahku kebakaran. Pak, tolong, Pak. Buat apa nolong dukunnya udah nyakitin orang lain? Minta tolong sana, sama siluman ular. Ayo. Ayo, Pak. Tinggalin aja, Pak. Ayo. Pak. Pak, jangan tinggalin aku, Pak. Bapak. Ya ampun, api yang bikin besar. Aku harus buat senyata bapak dari sini. Saya terima nikah dan kawinnya Hayati binti Yusuf dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Barakallahu robbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah. Amin. Wa qina azabannar. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Mbak Wanda, tidak
tidak datang ke pernikahan Samsul? Bapak jangan ngeledek saya ya. Saya itu kan udah diceraiin sama Bang Samsul. Iya benar, tapi Samsul kan menikah melanjutkan pernikahannya dengan Hayati. Aku lihat aja ya Hayati ya. Aku akan beri kamu pelajaran. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Lina. Ibu. Hayati. Ini barang-barang kamu. Ingat ya. Kamu jadilah istri yang baik buat suami kamu. Dan ibu mau titip Rina karena dia nggak mau ditinggalin sama kamu. Jadi dia biar tinggal di sini. Ibu sudah bilang kok sama Bu Samsul. Ya. Iya, Bu. Hayati bakalan ngerawat Rina kayak adik Hayati sendiri. Insya Allah kayak anak Hayati. Sama Hayati juga nanti bakalan sering-sering main ke panti kok sama Rina, ya? Oh ya, biar aku taruh aja tasnya ke dalam ya. Makasih. Ya udah ya. Jadi kalau gitu, ibu pamit dulu ya. Yuk. Pokoknya nanti ibu berkabar ya. Jangan nunggu langsung hilang yang gitu. Iya. Yuk. Ya. Udah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu hati-hati, Bu. Gangsing itu. Jenazah almarhum Pak Rupan sudah dimandikan. Tapi gangsing tengkorak yang ada di tangannya nggak bisa dilepas. Udah terserah kalian aja. Atau bapak saya juga udah mati kan?
Kalau gitu kita kubur sekalian sama gangsingnya. Iya benar. Aku harus mengambil gangsing tengkorak itu untuk membalaskan dendamku. Gangsing tengkorak ini, dan aku akan membalas semua orang-orang yang sudah membuat hidupku menderita. Gangsing tengkorak, aku ingin Hayati mati. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi waswisa fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Enggak. Apa jangan-jangan Hayati ini gak bisa diguna-guna. Pokoknya aku harus cari cara gimana caranya Mas Samsul harus balik sama aku. Oh iya. Aku harus ngebuat orang tuanya Samsul mati. Aku ingin orang tuanya Samsul mati.
cukup untuk malam ini. Orang tua Samsul pasti udah mati. Mama! Samsul ya, Samsul belum sempat berbakti untuk bapak dan ibu. Samsul cuma buat masalah. Bang, abang itu harus ikhlas, abang harus sabar, abang harus ridho. Samsul, Bu Rosida meninggal dunia juga akibat kecelakaan tragis. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Kenapa banyak yang meninggal dengan keadaan tragisnya? Bang Samsul, kami pamit dulu ya. Sejak aku menikah, aku kehilangan kedua orang tuaku. Apa mungkin yang pertanda seharusnya aku gak nikah dengan Hayati? Bang, maaf. Maksud abang ngomong kayak gitu apa? Saya gak minta untuk dinikahin sama abang. Tapi saya berjanji, saya akan selalu berusaha menjadi istri yang baik buat abang. Nanti kamu nggak pernah ngerasain punya orang tua yang meninggalnya tragis seperti ini. Kamu nggak ngerti perasaan Bang Samsul. Bapak sama ibu, mereka selalu nurutin apa yang aku mau. Sampai aku maksa nikah dengan Wanda. Mereka kabulin sampai akhirnya aku bisa nikah sama kamu. Ya, abang gak boleh ngomong kayak gitu. Abang gak boleh nyalain itu. Ini gak ada hubungannya, bang. Ya udahlah. Kita pulang sekarang. Pak. Bu. Sampai pamit. Ibu panti dulu. Nggak usah, udah mendingan ikut sama tante sekarang. Nanti tante kasih es krim yang paling enak, ya? Ayo, cepetan. Tante, es krimnya enak kan? Enak dong. Banyak nggak? Banyak banget. Makanya kamu ikut sama tante aja ya. Tante, mana es krimnya? Itu. Bentar lagi juga sampai kok, bentar ya. Astagfirullahaladzim. Tolong! Tolong! Tolong!
Saya nemu mayat anak kecil, Pak. Astagfirullahaladzim. Kasihan banget anak ini. Ya udah, kita bawa ke ruang perawatan saja, Pak. Ayo, mari, Pak. Pak, bantu, tolong, Pak. Ayo, Pak. Baik, Pak. Gitu, Pak. Allah. Pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan, Pak. Pak. Kok banyak yang meninggal ya dari kemarin? Ya, ini kematiannya aneh-aneh. Ada yang ketusuk keris, masuk jurang, macam-macam deh kematiannya. Apa mungkin ada yang menurunkan ilmu hitam sepertinya, Pak Roban? Semenjak dukun Roban meninggal. Ada anaknya tuh. Benar juga ya. Kalau terlalu banyak yang mati, nanti warga bakalan curiga. Aku harus cari cara lain untuk merebut Samsul. Aku harus guna-guna Samsul agar kembali sama aku. Gamsing Tekorak, aku ingin Samsul kembali menjadi milikku. Wanda adalah istrimu. Kamu ingin dia menjadi milikmu. Bang! Bang Samsul! Bang! Bang! Bang, buka, Bang! Bang, abang gak kenapa-napa kan? Bang, abang... Aku mau pisah, aku mau rujuk, bukan urusan kamu.
Kalau kamu nggak suka ada Wanda di sini, kamu keluar. Keluar! Astagfirullahaladzim. Abang sadar, Bang. Saya Hayati. Masih istri sah abang. Hayati, Hayati. Kamu itu bodoh banget ya. Kamu tahu gak? Sekarang itu Bang Samsul sudah sadar siapa istri sebenarnya. Istrinya itu aku, bukan kamu. Tiga. Jadi, kalau kamu masih mau tinggal di sini, kamu harus nurut sama saya. Paham? Ngerjain semua yang ada di rumah ini. Mbak Rina, tunggu kakak di belakang ya. Ya kak. Bang, orang tua kamu kan udah meninggal nih. Berarti kamu udah harus mikirin dong, harta warisan itu mau dikemanain. Wanda ini kan belum kenapa gua hari orang tua aku. Aku belum sempet ngurus begituan. Harta warisannya ke panti asuhan itu untuk berapa? Jawab yang jujur. Enggak,
tahu sama sekali. Yang saya tahu kedua orang tuanya Bang Samsul itu donatur tetap di panti saya. Bohong! Ini semua pasti gara-gara kamu nih. Kamu yang ngasut orang tuanya Samsul kan? Jawab yang jujur. Sumpah demi Allah, saya nggak tahu apa-apa, Wanda. Tamunya udah pulang, Wanda. Bang, kenapa sih kamu nggak minta uang warisan kamu itu kembali sama kamu? Aku juga bingung, Wanda. Ternyata orang tuaku seluruh tabungannya sudah diwariskan ke masjid sama panti itu. Enggak. Aku nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus ambil kembali semua uang warisan kamu. Kamu suruh Hayati untuk nyuri uang. Aku nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus ambil kembali semua uang warisan kamu. Kamu suruh Hayati untuk nyuri uang. Enggak, Wanda. Beneran, Bang Samsul, saya nggak mau nyuri uang. Lagian kan uang itu udah bukan hak kita lagi. Kamu nggak mau, ha? Kamu nggak mau? Lihat aja, kalau kamu nggak mau, aku ada di sini, adik kamu. Ngerti nggak? Jawab! Disuruh sama Abang Samsul buat meminta uang warisan, Bu. Diminta lagi? Uang itu kan sudah diberikan sama panti di sini, Hayati. Enggak bisa diminta begitu saja. Iya, saya minta maaf, Bu. Pasti kamu yang inginkan uang itu, kan? Astagfirullahaladzim, Hayati. Ibu yang merawat kamu dari kecil. Tapi kenapa sekarang gila harta seperti ini? Jadi kamu gak berhasil ambil uang itu, ha? Enggak, Wanda. Ibu panti gak mau ngebalikin uangnya. Kamu tuh ya, ambil uang aja gak bisa. Aku akan melakukan apa aja. Asal uang itu balik lagi. Kalau perlu, akan kubunuh orang-orang yang terima uang itu. Biar mereka takut dan mengembalikan uang itu. Ayo pada tidur.
mau mencuri uang itu sendiri ya. Aku akan kasih pelajaran pemilik panti itu. Biar nantinya semua orang mengira Hayati yang melakukan karena menolak dimintai uang sumbangan orang tua Samsul. Ibu.
Mas. Puluhan juta. Kalau begini tiap hari uangnya aku bisa habis. Udahlah Mas, nggak usah dipikirin. Kalau punya uang tuh harus dinikmatin. Nanti kalau uangnya habis ya dicari lagi. Wanda. Mau apa kamu? Ini saya mau kembaliin uang yang dikasihin sama panti sama masjid. Kira mereka punya otak juga ngembalin uang ini. Saya harus ada yang mati dulu. Tapi kok jumlahnya cuma segini? Iya, saya nggak tahu. Tapi mereka bilang kan uangnya udah ada yang kepake. Ya, tapi ini cuma 40 juta loh. Sisanya kemana? Ya maaf, Wanda, saya nggak tahu. Ada. Iya. Saya pernah dikasih uang sama bapaknya Samsul, Mbak. Ini saya kembalikan uangnya, Mbak. Nggak usah, Bu. Beneran itu buat Ibu aja. Mari, Bu. Nggak, Mbak. Saya mau cari selamat aja, Mbak. Saya nggak mau cepat mati, Mbak. Ini, Mbak, uangnya, Mbak. Saya nggak mau. Kak, kok Ibu itu takut sama Kakak ya? Kakak juga nggak ngerti. Kakak aja heran. Hayati, iya, Bu. Saya kembalikan uang dari uang pemberian dari bapaknya Samsul. Bu, nggak usah, itu kan uang Ibu, jadi Ibu terima aja ya. Saya takut keluarga saya kenapa-kenapa, Mbak Hayati. Maaf ya. Setelah Rina, yaudah yuk. Bu, ini saya kembalikan uang dari pemberiannya bapaknya Samsul. Saya takut, Bu. Maksudnya, saya harus memberikan kamu tumbal lagi. Aku harus cari tumbal anak kecil. Siapa ya? Oh iya. Iya, aku ingat. Thank you.
aku udah perlu sama anak. Iya, tapi sekarang tuh udah malam. Aku gak mau tau. Enggak, lepasin Rina. Lepasin. 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 Sini. Kamu ikut sama tante. Enggak mau, tante. Kalau kamu gak ikut, saya akan nyakitin Hayat. Sini. Ah!
ada di panti lagi. Semenjak ibu panti meninggal, saya pengen banget bantu-bantu panti. Apa Kak Hayati gak akan mencelakain anak-anak lagi? Astagfirullahaladzim, Bang Adi. Saya gak pernah ngelakuin itu, Bang. Tapi kan, gasin tengkorak itu milik Kak Hayati. Kalau bukan Kak Hayati yang melakukannya, lalu siapa? Saya gak bisa ngomong itu. Ini semua demi kebaikan anak-anak, Bang. Demi keselamatan anak-anak, Bang. Saya berani sumpah. Sumpah demi Allah. Saya gak ngelakuin itu semua. Iya, Kak, boleh. Tapi untuk urusan anak-anak panti, biar saya aja ya, Kak, yang urus. Alhamdulillah, ya Allah. Iya, Bang, gak apa-apa, Bang. Biar nanti saya bantuin Abang beres-beres ya. Oh ya, sama saya nanti juga mau cari donasi buat ngembaliin uang sumbangan yang dikembalikan, Bang. Iya, Kak. Makasih ya, Bang Adi. Sama-sama. Ya ampun. Aku udah hampir habis sih. Bang, kamu cari uang dong. Aku udah gak punya uang sama sekali nih. Aku kan udah lama ninggalin kantor. Tiap hari nemenin kamu jalan-jalan, belanja, terus gimana? Ya usaha dong! Masa kayak gitu terus sih? Ya udah, Bang Samsul cari kerja dulu ya. Sabar ya. Banget sih jadi laki-laki. Aduh, gimana ya? Aku harus cari cara buat dapat uang tapi aku nggak capek. Gimana ya? Oh iya. Atau aku manfaatin aja si Hayati. Ya udah Bang, kalau gitu saya mau cari donasi dulu ya. Iya Kak, hati-hati ya di jalan. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Pak, sumbangan buat panti asuhannya, Pak. Silakan. Iya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Boleh sumbangan buat panti asuhannya, Bu? Boleh. Semoga bermanfaat ya, Bu ya. Assalamualaikum, Pak. Boleh sumbangannya, Pak? Iya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Dan kamu harus nurut sama aku. Kalau kamu gak nurut, aku akan ngabisin semua anak-anak panti. Ngerti kamu? Tapi Wanda, Wanda! Kenapa uang itu kamu kasih sama perempuan tadi? Bu, saya gak ngasihin uang tadi, Bu. Bohong kamu. Nyesel saya ngasih sumbangan ke kamu. Dasar penipu kamu! Wah! Enggak ya Allah, enggak. Saya enggak bisa diginiin terus sama Wanda, enggak.
maafin saya ya Wanda. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ Jadi yang membunuh ibu panti dan warga, si Wanda? Serahkan saja kepada kami, biar kami yang menghukumnya. Iya, Bapak-Bapak. Percuma balas dendam. Itu hanya membuat kalian berdosa. Coba Bapak-Bapak semua pikir. Memang Bapak pikir kalian siapa? Berhak untuk hakimin Wanda. Kalau ada orang yang paling berhak untuk balas dendam, itu saya. Apa Bapak nggak kehilangan anak istri, kan? Saya kehilangan kedua orang tua saya. Saya bisa aja bunuh, balas. Tapi bukan itu yang Allah mau. Allah mau kita ngampunin. Jangan balas dendam. Menghakimi bukan hak kita. Di bagiannya Allah. Sekarang, mari sama-sama. Kita buat Wanda bertobat. Insya Allah, pahala besar untuk kita. Ya, Mak. Emosi boleh-boleh saja, tapi yang wajar, jangan sampai kita kehilangan akal. Mari kita lanjutkan baca doa untuk Wanda. Lillahi ma bis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Pada kalian, bahkan kepada orang-orang yang jahat sama saya hilaf. Wanda, kami udah maafin kamu kok. Bapak-bapak, kalau kalian ingin menyalahkan, di sini sayalah orang yang paling salah. Saya minta maaf, Pak. Saya bertobat, Pak. Saya janji nggak akan mengulanginya lagi. Dan saya akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah saya lakukan.